Wahai anandaku Abdul Wahab, kau sajalah yang dapat membela abang-abang. Dengan syaratnya, kau mesti memperistrikan Kasidah. Besok, kau pergi berjumpa Tuan Sulaiman Akhlak. Dia seorang peguam pembela. Ingat nama ini, Sulaiman Akhlak. Sulaiman Akhlaken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Bolehkah saya menolong tuan? Ya. Nama saya Abdul Wahab Ulam Raja. Apakah tuan anak kepada Ismid Ulam Raja? Benar tuan. Bolehkah saya melihat surat keterangan tuan? Oh ya. Ini pasport saya. Ya. Keterangan ini benar. Tuan Abdul Wahab. Sebelum Allah Yarham Ismid Ulam Raja meninggal dunia, ia telah meninggalkan sebahagian besar dari hartanya kepada tuan. Harta? Mana ada lagi, tuan. Harta-hartanya semua telah ditipu oleh kekanda saya, Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Oh, itu harta yang di dalam negeri. Tetapi, harta ini ialah harta yang di luar negeri. Seperti di Kairo, Saudi Arabia, Tahiran, Afghanistan, dan banyak lagi di negara-negara Asia. Berapakah taksir harta-hartanya, tuan? Banyak sekali. Ada lebih kurang 15 juta pound sterling. 15 juta? Ya. Ha, sekarang, kalau tuan mau urus sendiri, tuan boleh urus sendiri. Dan jikalau tuan mau saya jalankan seperti biasa, saya boleh jalankan. Saya rasa lebih baik tuan jalankan seperti biasa. Boleh. Tuan, bolehkah saya pinjam dokumen-dokumen tersebut? Sudah, tentu boleh. Tuan Sulaiman Akhlaken. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Terima kasih kembali. Saudara Ismid Ulam Raja, hamba telah jalankan amanah tuan hamba.